Rumah tahanan kelas 2B Bali G memberikan remisi ke 195 warga binaan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di tengah pandemi COVID-19. Forkopimda Kabupaten Toba turut hadir dalam pemberian remisi umum tersebut. Pemberian remisi umum ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Bupati Kabupaten Toba Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus mengatakan, semoga pemberian remisi umum ini menjadikan para mantan narapidana menjadi lebih baik. Kalau pemberian remisi umum secara umum tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada berapa jumlahnya Pak yang diberikan di tahun 2005? Dari 322 warga binaan kita yang di Rutan Bali G ini, ada sebanyak 195 orang yang mendapatkan remisi. Harapannya Pak ke depan Pak, dengan di tahun selanjutnya Pak, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Harapannya semua lebih baik, COVID-19 ini lenyap dari bumi kita ini, sehingga semua bisa berjalan lancar kembali, sehingga kegiatan warga binaan di Rutan Bali G ini bisa berjalan sebagai mana mestinya. Dari Bali G, Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, salam Tribrata.